Indah Lumba. Ini kakak lengkap. Ya Allah ya Tuhan kami, kami rindu sosok ayah ya Allah. Kami rindu pelukan dari ayah. Kami rindu kasih sayang dari seorang ayah ya Allah. Kira ada maling apa di sini ya? Sik. Jomblo. Ngomongin aku lagi. Santai aja sih, kalau kau suka enggak suka aja sih. Enggak usah ngomong-ngomongin di belakang gitu. Enggak boleh bisik-bisik. Aduh. Siapa ya? Manusialah. Dikira aku siapa? Boleh-boleh aja sih aku duduk di sini. Kan ini dapat umum, santai aja sih kakak. Gak usah marah-marah gitu kan, gak boleh. Oh, kirain kamu marah tadi kak. Humble aja kak, humble. Aduh, muntah aku. Asik. Ih, ketawa-ketawa yang di depan itu. Ada orang depan dua ini ngapain itu? Anggap dia tuh orang gila tuh yang dua itu tuh. Asik nah gitu dong. Aduh. Ada yang aneh. Minuman keras, miras, wow, apapun namanya. Tapi enak, ya enak lah. Seenggak. Ada janda nggak di sini? Ada janda. Mana? Kamu janda ya? Oh enak, kirain janda kak. Soalnya aku doyan janda kak. Aduh. Hah? Kalau masih muda, ya udah. Kalau masih muda mah enggak aku ganggu, kak. Santai aja. Soalnya aku ini doyan janda, kak. Santai aja. Iya, kak. Aduh. Hancur hatiku. Asik. Kenapa, kak? Enak ya? Bisa enggak? Emang itu ingkrok-ingkroknya biar bagus suaraku kak. Kamu aja yang bilang nggak bagus, ini ngeledek lagi. Padahal suara aku itu paling termerdu di dunia. Sombong amat. Kamu aja yang bilang nggak bagus. Seker. Ketawa-ketawa. Orang gila itu. Kenapa sih? Kenapa? Oh, pindah? Pindah kemana, kak? Karena aku aja gak punya temen. Kepengen sih aku punya temen kayak kalian gitu. Masa kita gak boleh temenan, kak? Berakhir sudah impian kita. Tinggallah puing-puing. Nah, aku salah lagi aku. Gak pernah benar di mata cewek, mah. Bingung kalau gini dulu, mah. Kenapa sih, kak? Ada yang aneh?
Kenapa? Di sini juga boleh lah kak. Di sana itu aku tuh nggak punya teman kak. Pingin aku punya teman kayak kalian gitu kak. Masa kita nggak boleh teman nanti? Terus? Ya, ya sudah lah kak. Santai-santai aja sih. Aduh. Aku mau jual HP ini kak. Soalnya aku mau lamar janda kak. Boleh nggak? Hah? Jual berapa-berapa dah? 10.000. 10.000? Mana dapat aku lamar janda 10.000? Dikira janda itu murah apa? Mahar janda itu mahal. Enggak harus 10.000 sih kakak. Banyak uang ini ya. Aduh. Lihat. Aduh, pelit banget sih. Cantik-cantik tapi pelit. Cantik kamu itu. Mau jadi pacar aku enggak? Iya, awas kita kalau kamu bapak aku enggak tanggung jawab lu. Mantap, mantap. Asik. Hah? Tipe cowok kita yang enggak mabuk. Tipe cowok kakak yang enggak mabuk gitu. Oh. Nah. Sok tahu. Siapa yang ngelarang aku mabuk, kak? Kenapa yang larang? Berarti kamu sayang sama aku gitu. Terus? Gitu dong. Tapi ini enak. Jadinya kayak dunia ini milik saya sendiri gitu. Kalau udah minum itu, kak. Enak banget. Nyanyi-nyanyi aja ya di sini enak ya. Aku pengen nyanyi-nyanyi aja sih. Ya udah sih. Nah. One eternity later. Two hours later. Enak banget ini. Pop, flow, pop, flow. Asik. Kak, goyang kak, asik. Ketawa-ketawa kakaknya lewat. Ini bikin aku orang gila apa ya. Asik goyang kak ini. Tarik terus kak ini. Gak bisa kan saya gini-gini, gak bisa sih. Ini apa dong? Ih, gak bisa apa-apa. Ajarin apa, goyang? Gini-gini, coba. Kenapa gak mau? Kalau makmum itu harus nurut sama imam dong. Mantap. Gitu salah, gini salah. Memang saya itu gak pernah benar di mata cewek ya. Cewek itu selalu benar. Aduh. Ini gue mau jadi ini. Udah gak punya teman. Sendirian. Mabuk sendirian. Gak ada yang mau pacaran sama aku. Gimana mau cari orang nolak terus semua gara-gara aku mabuk gitu katanya. Tapi enak mabuk kayak gini kak, gimana dong pas pusingnya itu loh ya, menghayal kan enak kayak aduh dunia ini mirip saya sendiri kalau udah mabuk gitu kak. Berapa? Orang gila. Gak boleh ngomong kayak gitu. Walaupun aku gak sadar kak, aku gak gila juga sih. Sampai aja sih kakak. Aduh. Aduh.
capek hidup kayak gini terus, nggak pernah hidup yang namanya bahagia. Kalau kita minum-minum terus, kapan kita bahagianya? Nggak boleh minum ya. Makanya aku juga butuh teman, Kak, biar aku itu ada yang ngingetin gitu, biar nggak minum-minum terus gitu. Saya juga udah capek minum-minum kayak gini, Kak. Siapa sih yang nggak mau berubah? Semua orang itu pengen berubah gitu, Kak. Makanya lo nggak temenan sama aku gitu. Bagus. Ya, aku mau berubah, dah, Kak. Sekarang kalian tuh mau temenan sama aku, Kak. Aku mau nyanyi lagi, boleh ya? Tapi yang bagus ya. Yang bagus boleh, Kak. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina aja sih, Kak. Walaupun aku minum-minum kayak gini, aku juga pecinta sholawat, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau request apa? Random. Kaget. Kaget kenapa, Kak? Kirain cuma bisa mau aja, gak bisa sholawat. Gak bakalnya, gak boleh kita itu memandang orang itu dari luarnya aja. Ya, belum tentu orang itu yang kita anggap buruk itu lebih baik daripada kita. Ya, misalkan kalau kita lihat saudara kita mungkin yang lagi mabuk, kayak kakak tadi ngingetin baik-baik, ya. Apa? Boleh, siapa tahu aku viral ntar kan ya. Nungguin ya. Nungguin.
Si mohon maaf ya, aku lagi kurang sehat gitu, kalau batuk pilek gitu, kalau suara saya enggak bagus malu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat apa? Tapi ya bingung. Random ya. Hitung dong. Oh ya. 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di Qur'an ini ajlu khabath al ardi wa nafli huwa fardi wa min al ayati sanafaidi sa'aidu ya maula fi'lan la la qawla nasru kitabi awla wa sayaflubu bid dunya dawla dhubtu wa lalan atakhalla ammi ladil mabrur sajjil tarikh wujudi min ba'di hayatil bur dhubtu wa lalan atakhalla ammi ladil mabrur sajjil tarikh wujudi min ba'di hayatil bur hina al-qur'an tajalla sulqanu li nafsi tawalla hina al-qur'an tajalla sulqanu li nafsi tawalla wa dhaha استطلع عليك وحش نلوء بل لما شغل بهواك على طول والليل يقول ونمش ويا في الليالي كعم البناديك مستطلع عليك وحش نلوء بل لما شغل بهواك على طول والليل يطول ودم شوية Aduh banget mas dengernya. Berarti kalian suka selawat ya? Suka. Biar suka lakab karena kita ini umat Nabi Muhammad. Dulu Nabi Muhammad itu rela mati-matian berperang untuk siapa? Untuk agama Islam ini, untuk umatnya, untuk kita sebagai umat. Tapi kadang kita sebagai umat tidak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad, jarang berselawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kita tidak lupa untuk sering-sering berselawat. Padahal sekali kita berselawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah itu akan membalas selawat kita 10 kali. Sekalipun niat kita mau riya, sekalipun niat kita mau sombong untuk berselawat, kita itu selalu dapat pahala. Karena selawat itu adalah salah satu amalan yang gak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu selawat. Ih malu, ngapain malu kak? Pengen tenang aja kak, anu pengen tenang, pengen tenang gitu kak. Udah capek hidup kayak gini terus kak. Makanya dengan sholawat, dengan baca Al-Quran, tenang hati ini kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبا ما شاء الله kamu enggak, kamu itu terlalu masya Allah buat aku yang astagfirullah. Gimana puasa kalian lancar gitu? Alhamdulillah. Kalian tinggal sama keluarga atau tinggal sama siapa gitu? Sama orang tua. Berarti orang tua kalian masih lengkap gitu ya? Hah? Maksudnya enggak lagi gimana sih? Bapak udah dengar. Indah nih. Terus kakak lengkap. Maaf karena niat aku menyinggung bukan. Ya enggak apa-apa. Ya, maaf ya. Bukannya saya mau menyinggung atau gimana. Ya enggak apa-apa. Maaf. Ya, jangan tersinggung ya. Iya. Bukan niat saya mau menyinggung gitu. Iya, enggak tersinggung. Enggak masuk. Tapi sayang sama almarhum. Sayang. Sayang ya. Beliau itu dulu Kak Sabar. Sabar menjaga kalian. Sabar menasihati kita sebagai anak. Dengan sabar juga mencari nafkah. Dulu pas beliau masih hidup, rela mati-matian kerja apapun yang dia kerjakan yang penting halal. Beliau itu gak peduli hujan, beliau itu gak peduli panas. Beliau itu gak peduli malam. Yang penting beliau bisa mendapatkan uang. Untuk siapa? Untuk kita sebagai anak, biar kita itu bisa dinafkahi sama beliau. Dan sekarang beliau udah gak ada. Makanya sering orang tua kita itu berpesan, wahai anakku yang aku sayang, wahai anakku yang aku sayang, aku tidak minta apa-apa dari kalian nak. Yang aku minta hanyalah doa kalian. Doakan ayah satu menit saja selesai sholatmu nak. Orang tua kita itu gak butuh menjadi kita itu anak orang kaya, enggak. Orang tua kita itu gak butuh kita menjadi anak yang sukses. Tetapi orang tua yang butuhkan adalah apa? Orang tua kita yang dia butuhkan adalah doa dari anaknya. Karena hanya doa yang bisa membantu orang tua kita di alam sana. Doa dari anaknya. Doakan ayah satu menit saja selesai sholat. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Rob. Ampunilah dosa-dosa ayahku ya Allah. Cepatkan dari surgamu ya Rob. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah ayah kami dari siksa kubur ya Allah. Haramkanlah api neraka untuk ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Kami rindu sosok ayah ya Allah. Kami rindu pelukan dari ayah. Kami rindu kasih sayang dari seorang ayah ya Allah. Ada yang bisa ngalahin ayah kami ya Allah, lelaki manapun ya Allah, karena sosok ayahlah yang paling berharga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, seandainya ayah kami masih hidup ya Allah, kami bakalan nurut kepada ayah kami, kami bakalan berbakti sama ayah kami ya Allah, karena beliaulah yang sabar menghadapi sikap kanak-kanakan kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, pertemukanlah kami dengan ayah kami ya Allah. Pertemukanlah kami dengan ayah kami. Tempatkanlah di surga-Mu ya Rabb. Kau lah lelaki ya
yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbanan ayah tanpa balas jasa. Cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbanan ayah tanpa balas jasa. Kak, jangan nangis lagi ya. Hanya doa yang bisa bantu ayah di sana. Makanya sering orang tua kita itu berpesan, orang tua kita itu gak butuh kita ini menjadi orang yang sukses. Orang tua kita itu gak butuh kita itu menjadi orang yang kaya. Tetapi orang tua kita itu butuhkan adalah kita ini menjadi anak yang soleh-soleh. Kalau orang tua kita udah gak ada, gak bisa uang itu yang bisa bantu yang bahan. Kalau gak ada di orang ada anak yang soleh-soleh, doakan ayah sanksi sholatmu ke dalam sujudmu. Baru namanya kita cuma berbakti sama orang tua. Ya, coba kita renungkan sekarang. Kita renungkan, kita bayangkan ada ayah kita di depan. Anggaplah orang tua kita ini masih hidup sekarang. Bagaimana senangnya kita sebagai anak, bahagianya sebagai anak. Nah, sahabat kalian, Allah itu sayang sama kalian berdua. Allah itu sayang sama ayah kalian berdua. Sehingga orang tua kalian itu sudah dipanggil dulu sama Allah karena sayang. Terdoa sama Allah, semoga Allah itu tempatkan ayah kalian di sisinya Allah, diampuni dosa-dosanya sama Allah, dijauhkan dari segala siksa kubur. Ya, jangan sedih lagi kok. Ya, jangan sedih lagi. Ya. Sayang kan sama orang tua. Yang sabar, yang kuat ya. Saya yakin kalian itu orang yang kuat. Saya yakin kalian ini anak yang solehah, yang berbakti sama orang tua. Ya, sekarang tugas kalian jaga ibu kalian, karena ayah kita udah nggak ada. Jaga ibu kalian, sayangi ibu kalian, rawat ibu kalian ya. Kalau bisa, kalau kalian udah sukses, jangan lupa sama ibu kalian, karena ayah kita udah nggak ada. Ya kak ya, sayang sama ibu. Sekarang tinggal sama siapa? Sama ibu. Sama kakak. Sama ibu. Saya sama ibu. Ibu belum nikah lagi. Karena ibu itu setia sama almarhum. Karena ibu juga sayang sama kalian, sayang sama kamu, Pak. Iya. Dia itu rela. Rela gak nikah lagi demi siapa? Demi kita sebagai anak. Biar kalian itu bahagia loh. Biar kita ini bahagia sebagai anak. Seandainya ibu menikah lagi, bagaimana perasaan anak saya? Itu yang dia pikirin sama ibu kita. Oh, sekarang rawatlah ibumu, berbaktilah sama ibumu, sayangilah ibumu. Ya, jangan nangis lagi. Enggak, saya tuh ya Allah, kasihan banget tuh ya Allah. Itu ya takdir. Makanya Allah yang lebih sayang sama orang tua kalian. Udah, aku hiburlah aja ya, biar kalian tuh gak sedih lagi. Innal Habib al-Mustafa Shit.
panggil kakak aja ya, biar sopan itu. Karena pulang aja ya, bila perlu cium kaki ibu. Karena kalau ibu kita masih hidup, itu tiket surga bagi kita. Benar kan? Ya. Jangan pendapat orang tua. Kita sama-sama belajar untuk berbakti sama orang. Kasih aja. Saya udah ganggu kalian. Ya, kasih juga mas. Oh jadi, oh iya mas. Kak, jadi gini kak, belum aku pergi, aku mau jujur sama kalian. Jadi aku minum-minum ini sebenarnya aku nggak mabuk sebenarnya kak. Nah jadi mohon maaf ya, biar nggak salah paham gitu. Jadi ini isinya cuma aku kumpulin mata. Enggak, saya mau jujur gitu biar kalian tuh nggak salah paham gitu ya. Jadi saya enggak gini kak. Jadi saya ini lagi buat sosial eksperimen gitu, lagi buat video, ada orang yang lagi video kita dari tadi gitu kak. Sadar nggak? Nah, aku sudah berubah. Mohon maaf ya kak ya. Kita minta maaf juga ya mas. Enggak. Jadi gini kak, saya minta izin di kakak boleh apa enggak gitu kak? Boleh ya. Jadi ini sebenarnya nggak minum, nggak mabuk, kan? Cuma cukup bina aja. Saya ini lagi buat sosial eksperimen gitu, kan? Jadi saya izin nggak apa-apa sih aku di YouTube ya? Iya, nggak apa-apa. Kita belum kenal, siapa namanya, kak? Evi. Evi, kata? Sofia. Jangan nangis lagi ya? Iya. Siapa namanya? Sofia. Sofia. Aku Abi, ya. Hah? Abi. Berat-berat? Abi. Iya, apa Umi? Ku sebilang cinta, tapi sembunyi dia. Aduh Tuhan, sakit sampai sasu cinta baru masa ku tipu. Biar kalian tuh gak sedih lagi gitu ya, ibu ya. Nah, jadi kalian ada Instagram gak? Apa nama Instagramnya? Mau sebut apa? Cutie Evi Citra. Ada kakak? Sofia Devina underscore. Ada kakak dong? Sofia Devina underscore underscore. Jadi nggak apa-apa kan saya tampil nama saudara kak, ya nggak apa-apa ya. Selain itu kan nggak menurut apa-apa dari saya gitu kan, ya nggak maksudnya siapa tahu nurut dari suami. Terima kasih banyak kak ya. Jadi nggak apa-apa ini saya upload ya, nggak keberatan kan? Oke, makasih banyak ya kakak Deviana, Sofiana, Sofia, kakak Evi. Ya sehat-sehat ya. Iya kak, santai aja sih kak ya, saya juga minta maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.